Ini agendanya menyampaikan terkait dengan pernyataan saya yang telah saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara. Pernyataan saya tersebut adalah dalam rangka genap 4 tahun saya melaksanakan tugas sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2023, maka saya mengakhiri tugas saya sebagai Ketua KPK. Dan saya menyatakan berhenti, dan saya juga menyatakan tidak berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatan saya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dan segenap anak bangsa dimanapun berada yang telah membersamai saya, termasuk rekan-rekan media. Pengabdian saya selama 4 full tahun, saya abdikan diri saya kepada bangsa negara. Dan sejak tanggal 20 Desember 2023, saya sampaikan kembali dalam rangka menjaga stabilitas nasional, menjaga kepentingan umum, suksesnya Pilpres 2023-2024, dan juga gelaran Pesta Demokrasi tahun 2024, maka saya menyatakan diri mendukung suksesnya Pilpres supaya berjalan aman, tertib, lancar, demokratis, yang pada akhirnya nanti menghasilkan pemimpin nasional yang adil, yang juga bisa menjamin kenyamanan, kedamaian, dan iklim demokrasi.